Ini yang akan terjadi jika suami memutuskan menikah kembali. Yang pertama, cinta dan kasih sayang jelas akan terbagi. Jangan percaya jika ada suami yang bilang akan berusaha adil. Jika ia punya dua istri, tidak akan bisa dan tak akan pernah bisa, karena yang bisa adil hanya Yang Maha Kuasa. Jika suami menikah lagi, jelas cinta dan kasih sayang akan terbagi. Yang kedua, perhatian berkurang, bahkan hilang. Bukan hanya pada istrinya saja, juga pada anaknya, keluarganya, dan rumah tangganya, perhatiannya akan tersedot oleh wanita barunya. Anda akan dicampakkan tanpa perhatian seperti yang dulu. Nah, itulah hal yang terjadi jika suami memutuskan untuk berpoligami. Dan jika ada yang ditanyakan, Anda bisa langsung hubungi saya saja. Insya Allah dapat memberikan solusi terbaik yang bisa Anda lakukan di rumah.